What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Ricky Padilla. Dan kali ini gue ada game Hales dari final ke Jurda untuk kelompok umur 16 tahun. Pertanyaannya antara Victoria melawan Cakra Sakti. Tapi menurut gue main game sedikit anti klimaks, karena gue mengharapkan game yang lebih ketat. Kalau kita bisa lihat di awal pertandingan, kayak para pemain Cakra Sakti ini pada belum siap main dan juga gak fokus. Sedangkan para pemain Victoria, they came to play. Dan semuanya on fire di quarter 1, sehingga skornya sempat 24-4 di 10 menit pertama. Jadi kemarin Ananta Dendi nomor 9, Azir Rally nomor 12, Galba nomor 10, Atwell nomor 16, dan juga Dimas nomor 18, semuanya on fire. Plus, kemarin Victoria mendapatkan satu senjata baru, seorang pemain yang baru saja menyelesaikan tugasnya untuk Indonesia di Asian School Basketball Championship di Jogja, yaitu Hendrik. Nah, Hendrik sendiri ini main langsung 2 kali 3 point dan juga 1 slam dunk. Jadi, luar biasa banget Victoria selama ke Jurda ini undefeated. Jadi, well deserved to be a champion. Congratulations untuk semua para pemain Victoria. Dan sekarang kalau gitu guys, langsung aja kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlight. Ardian Tunggul Anu Masnya
Let's go!